我三倍呀、啊！Lagian Pau lihat di mana sih? Ada ya. Orang saya lagi di kampus santriwan, Ono. Itu monster ada di situ. Au. Begitu. Kalau santriwati, kalau asrama santriwati gimana? Aduh, enggak mungkin. Kalau monsternya masuk ke kamar kita gimana? Tenang semua ya. Sepertinya Butet tahu siapa yang buat ulah. Siapa? Kita cari. Terus nanti kalau sudah dapat, kita hadapi dia, kita serang dia. Kalau dia masih mau bandel lagi. Ide kamu juga bagus, Sob. Iya, pasti sisa itu bakalan kaget sampai. Dia langsung kaget. Habis itu dia enggak bakal betah di sini. Jadi enggak ada anak bandel lagi di sini. Iya dong. Lihat aja, Positi aja sampai takut kayak gini. Wow. Matanya sampai keluar gitu. Kayaknya Indra Lukman mau keluar kamar deh. Ayo. Ini sendalnya di mana? Kenapa ada pakaian kotor di sini? Bangat. Indra Lukman. Cepat bersihin. Sekarang. Iya, bersihin cepat. Oh, jadi kalian ya yang nakut-nakutin Embo City? Said, jangan bandel kau ya. Kalau kau bandel, ku kasih tahu kau sama Ustadz Musa. Mau? Jangan nuduh sembarangan. Kenapa yang ngangkutin Pak Siti? Emang Pak Siti takut apaan? Belum tahu kau ya. Kusilat kau saja kau. Mau? Butet, sabar, jangan emosi ya. Jangan berantem. Alvin, Butet, benar kata Ustazah Bella. Ya udah Butet, mendingan kita pergi aja di tempat ini. Ya, pergi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah, minggirin aku mau lewat. Bangku senderannya jauh amat sih. Kenapa? Kenapa kok badan begigil begitu? Hah? Masuk angin? Sakit? Bukan. Meriang. Bukan. Panas dalam? Bukan. Ngerasain gempa. Bukan. Dua kata. Iya. Dua kata. Berhubungan dengan pendidikan? Salah. Berhubungan dengan santri? Jauh. Bahan bangunan. Ada monster. Wow. Gak mungkin ada monster. Ultraman-nya aja di sini. Saya Power Ranger. Ya Allah, tapi beneran Pak Ustadz, Pak De. Di kamar santriwan. Itu monster kenal saya, manggil. Positi. Itu pasti gak jauh-jauh dari anak-anak itu. Udah, mereka lagi-mereka lagi.